Rabu 28 September 2022, Wakil Bupati Madiun Haji Hadi Wuryanto dengan didampingi sejumlah kepala perangkat daerah kembali melakukan monitoring terhadap proyek pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2022. Sedikitnya ada 8 titik lokasi yang dikunjungi, yakni pemeliharaan berkala jalan ruas Jalan Patimura Mejayan, pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan ruas Kaligunting Bajulan, pembangunan rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Saradan, pemeliharaan berkala atau rehabilitasi Jalan Ruas Saradan Mundu, pembangunan pustus bayi, rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur jalan Plosorojo hingga batas Ponorogo, renovasi Puskesmas Kare, dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan Desa Kresek Kecamatan Wungu. Terkait dengan hasil peninjauan hari ini, Wakil Bupati Madiun Haji Hadi Wuryanto menjelaskan bahwa semua proyek pembangunan sudah sesuai schedule yang ditetapkan. Dirinya juga kembali menekankan bahwa meskipun jadwal pembangunan ini semakin dekat dengan target, namun harus memperhatikan kualitasnya agar tetap terjaga, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, seluruh proyek yang hari ini kita tinjau, semua on schedule, jadi sesuai dengan schedule yang sudah ditargetkan. Mudah-mudahan tidak hanya sesuai schedule saja, tapi kualitas saya harapkan memang kita jaga, karena berharap supaya manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak bisa memanfaatkan. Okay? Sementara terkait pembangunan fasilitas kesehatan, beliau menuturkan kesehatan menjadi prioritas Pemkab Madiun untuk memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, maka pembangunan fasilitas kesehatan dipacu. Sekali lagi, kesehatan merupakan program utama kami, ya, kesehatan, pendidikan, itu program utama kami. Jadi hanya beberapa, setiap tahun pasti untuk kesehatan menjadi prioritas. Alhamdulillah, kemarin rumah sakit, puskesmas sudah kita atasi, mudah-mudahan bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Ini yang kita harapkan, makanya terus kita pacu supaya fasilitas infrastruktur yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat kita upkan, ya. Terkait jalan, Pak, sama irigasi seperti apa? Loh, sudah hampir lihat semua, insya Allah jalannya. Kita sudah beberapa infrastruktur, mulai dari yang tadi Bajulan, ya, kemudian yang ada di Sugihwaras Saradan, itu insya Allah itu sudah bisa memperlancar baik itu transportasi maupun
jalur produksi yang dihasilkan oleh para petani pun bisa di untuk mendongkrak perekonomian masyarakat juga, Pak? Oh ya pastilah, itu tujuan utama kita ke situ.